Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, bumi sudah dulu ada. Kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa membuat mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Menurut pendapat beberapa ulama, sebelum Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diusir dan diciptakan, ternyata bumi sudah dulu dihuni oleh makhluk ciptaan Allah dari bangsa jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk membinasakan mereka dari muka bumi karena selalu berbuat kemungkaran dan pertumpahan darah. Lantas makhluk seperti apa mereka? Sahabat muslim yang beriman, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam sebagai khalifah pertama dari golongan manusia, sedangkan bumi yang baru dihuni oleh penghuni pertama yang diciptakan dari cahayanya, Allah telah membuat makhluk baru yang berada di sisinya yang bernama Abu Zan atau bapak seluruh jin. Abu Zan adalah awal mula dari Banul Jan atau anak jin baik yang lalu sampai akhir zaman. Banul Jan adalah penghuni kedua sebelum bangsa manusia lahir ke bumi. Iblis ketika itu belum lahir ke bumi. Kelahiran iblis lahir pada generasi keempat bangsa jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Abu Zan, "Wahai Abu Zan, dengan apa kamu meminta kepadaku? Dengan kasih sayang engkau terhadap hamba ya Allah, maka diri hamba pun akan berkasih sayang dengan keturunan hamba," kata Abu Jan. "Apa yang kamu minta dariku, wahai Abu Jan? Apakah kamu tahu bahwasanya kamu baru saja aku ciptakan dari sejenis api, tubuhmu dari inti api, dan ruhmu dari cahaya, karena setiap ruh yang bernyawa aku ciptakan dari cahaya dari sisiku. Terima kasih wahai Tuhanku yang selalu hamba agungkan. Hamba meminta tubuh hamba ini tidak bisa dilihat oleh seluruh makhluk kecuali yang engkau kehendaki saja yang bisa melihat hamba dan keturunan hamba," kata Abu Jan. "Akan kukabulkan permintaanmu. Selain itu, apalagi wahai Abu Jan? Apakah hamba akan hidup di surga yang hamba tempati saat ini, wahai Tuhanku? Kamu bisa menempati surga ini, begitu juga untuk dirimu saja, bisa terbang sesuka hatimu dan tinggal sesuka hatimu sampai aku perintahkan dirimu turun ke bumi. Dan ketika itu keturunanmu tidak akan sanggup mendatangi tempat surga pengangkatan makhluk. Hanya dirimu saat ini yang kuat. Setelah kamu menyentuh tanah di bumi, maka kamu menjadi makhluk bumi dan kamu pun akan membuat keturunan dan mati di bumi. Namun hanya kamu seorang yang bisa terbang di langit dunia ketika tinggal di bumi. Bolehkah hamba meminta sesuatu ya Tuhanku? Apa itu permintaanmu wahai Abu Jan? Jika hamba engkau angkat sebagai pemimpin seluruh makhluk di bumi pada masa hamba, maka hamba meminta salah satu keturunan hamba nantinya yang bernama Azazil atau sekarang bernama Iblis, agar Allah berkenan dia tinggal di surga pengangkatan makhluk, wahai Tuhanku. Jadikanlah dirinya menggantikan hamba dan berikanlah kecerdasan seperti yang hamba punya saat ini." Allah berfirman, "Baiklah, jika nanti Azazil lahir di bumi, maka akan aku angkat dia di sisiku dan akan aku beri hikmah dari ilmuku sehingga dia pun pandai kekuatannya seperti penghuni pertama dan kecerdasannya melebihi makhlukku yang nanti aku ciptakan." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Abu Zan turun dengan kekasihnya menghasilkan keturunan yang sangat banyak di bumi sambil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menjadi guru bagi anak keturunannya sampai beliau wafat.
Setelah keturunannya bertambah banyak, generasi inilah yang disebut Banul Jan, yang kuat-kuat dan cerdas-cerdas, ilmunya sangat hebat. Karena zaman dari Abu Jan sampai Banul Jan yang kuat belum ada pembinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu mereka bertambah terus sesuai bertambahnya umur mereka. Ketika generasinya iblis lahir di bumi, para Banul Jan berkoloni menjadi beberapa bagian, maka terciptalah 8 kerajaan di bumi dan 1 kerajaan di surga. Total kerajaan itu adalah 8 kerajaan yang sangat besar dan megah di bumi, sedangkan iblis belum mempunyai kerajaan walaupun dia disebut seorang raja karena dia mendiami surga pengangkatan makhluk. Zaman dahulu kala, ketika zaman pertengahan Banul Jan, bumi masih kering dan tandus. Zaman ini sendiri ketika bumi belum terbentuk seperti sekarang, seperti air laut yang melimpah dan oksigen yang banyak. Air tawar pun masih sedikit, namun air di laut melimpah tapi tidak semelimpah seperti sekarang yang sangat-sangat melimpah. Bahkan saat ini lautnya lebih luas dibandingkan dengan tanahnya sendiri. Dahulu oksigen sangat tipis karena Banul Jan adalah makhluk yang menghirup oksigen sangat sedikit. Walau bagaimanapun, jika api ingin menyala tetap saja membutuhkan udara walaupun itu sangat sedikit. Begitulah kehidupan Banul Jan yang membutuhkan sedikit oksigen untuk bernapas, berbeda dengan manusia yang boros sekali dengan udara dan air. Setelah kerajaan terbentuk menjadi 8 kerajaan, yaitu kerajaan kakak-kakaknya iblis, karena iblis sendiri diangkat ke surga seperti permintaan bapaknya iblis, yaitu Abu Zan. Kerajaan ini dibagi menjadi 8 wilayah di muka bumi, yaitu kerajaan bagian selatan, kerajaan bagian utara, kerajaan bagian timur, kerajaan bagian barat, kerajaan bagian bawah atau dasar bumi, karena mereka bisa menembus ke tanah, bahkan bermandikan dengan magma pun tidak apa-apa karena tubuhnya lebih panas dibandingkan dengan magma bumi. Kerajaan bagian atas atau langit bumi, yaitu tinggal di sekitar atmosfer bagian atas bumi, kerajaan bagian darat atau di atas tanah, dan kerajaan di air seperti di laut, danau, dan aliran sungai. Dan yang kesembilan, kerajaan iblis, yaitu berada di sisi Allah, tempatnya surga pengangkatan makhluk, kerajaan iblis di luar alam semesta dunia. Setelah kerajaan bangsa Banul Jan terbentuk di bumi, tapi sungguh ironi, kerajaan Banul Jan di muka bumi sungguh disayangkan. Mereka sangat suka perang dan saling membantai dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga suka membantai makhluk lain di bumi. Kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya saling menyerang. Mereka berkeinginan menguasai kerajaan yang lain. Beribu-ribu tahun kerajaan ini melakukan peperangan dan penindasan dengan kerajaan lain. Ketika terjadi peperangan dari 8 kerajaan ini, lahirlah satu keturunan Abu Zan yang diberi nama Ajajil, yang sekarang kita sebut sebagai iblis. Iblis atau Ajajil yang keturunannya Abu Zan dan paling dimuliakan, dari mereka lahir ke dunia, dan seketika itu juga iblis diangkat ke surganya Allah. Iblis hidup di surga dengan para penghuni pertama, karena penghuni pertama telah diciptakan dari cahaya. Penghuni pertama yaitu malaikat juga menempati bumi sampai langit paling atas. Kehidupan mereka mengabdi kepada Tuhannya, salah satunya adalah mengangkat arsy-Nya Allah agar menggantung. Menurut beberapa ulama, inilah yang akan ditiru oleh iblis dengan istana yang menggantung di atas permukaan bumi yang salah satunya berada di segitiga Bermuda. Iblis sangat cerdas dan pandai. Dia mempunyai kehebatan yang luar biasa, tiada tandingannya tentunya selain Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bahkan penghuni pertama pun merasa takjub dengan kehebatan yang dimiliki iblis. Suatu ketika mereka, yaitu dua golongan, yaitu iblis dengan golongan pertama malaikat, mengadakan paling lama ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, jika golongan pertama kuat sholatnya berkali-kali, maka iblis kuat ribuan kali. Bayangkan ibadah iblis kepada Tuhannya, sungguh alim luar biasa. Karena alimnya dia, maka ilmu-ilmu kegaiban maupun ilmu materi dikuasai iblis sangat cepat. Iblis bersumpah dalam ruhnya bahwasanya dia akan bersumpah menjadi penghulu bagi seluruh makhluk di alam semesta ini.
Dia terus berusaha mencari ilmu-ilmu baru dan mencoba ilmu itu sampai mana keberhasilan dalam mencapai ilmu tersebut. Ilmu iblis yang paling disukai dari sekian dari ilmunya adalah ilmu untuk mengetahui masa depan dari alam semesta ini. Inilah yang kita sebut sebagai meramal. Bahkan dia pun tahu dengan ilmu ini jika nantinya akan ada penghulu baru menggantikan bangsanya. Diam-diam mempelajari dan mengumpulkan informasi siapa dia sebenarnya dan kehebatan apa yang dimilikinya maupun kelemahannya nanti. Memang iblis adalah makhluk yang pandai, bahkan dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi di bumi bagi kerajaan kakak-kakaknya di bawah sana. Kerajaan-kerajaan Banul Jan kebanyakan hancur bahkan menjadi neraka bagi bangsa jin yang tidak tahu apa-apa. Mereka adalah bangsa yang tergolong lemah dan menjadi budak dari bangsa jin yang lebih kuat. Kehancuran mereka adalah peperangan dan penindasan yang tidak akan pernah berakhir. Kejaliman mereka di luar batas, bahkan mereka tidak mengakui jika ada Tuhan yang menciptakan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala murka. Bumi bergoyang hebat disebabkan akan hancurnya bumi itu oleh siksaan para Banul Jan yang telah mengotori bumi dari kedurhakaan. Maka Allah mengutus para malaikat yang dipimpin oleh Ajazil, yaitu iblis, untuk menghukum mereka dan membantai mereka. 8 kerajaan ini telah diserang dan diporak-porandakan oleh keturunan Banul Jan, yaitu iblis dan penghuni pertama malaikat. Seluruh pengikut 8 kerajaan ini melarikan diri, bahkan ada yang melawan penghuni pertama, namun bukan tandingannya untuk melawan penghuni pertama. Mereka telah dikalahkan, banyak yang mati di antara mereka. Tubuh mereka yang mati dibuang ke tengah laut, bahkan ada yang dibuang ke pulau-pulau kecil. Sedangkan keturunan Banul Jan ada yang pintar dan telah melarikan diri, bersembunyi di pulau-pulau yang kecil, walaupun tidak mempunyai kerajaan lagi, karena kerajaan mereka hancur luluh. Sedangkan bangsa jin yang lemah, mereka diberi kebebasan untuk hidup. Mereka hidup dan tenang dengan terlepasnya bangsa Banul Jan yang lebih kuat dan sombong. Walaupun mereka dibantai, akan tetapi sebagian golongan yang masih kuat dan sombong bersembunyi dari incaran para penghuni pertama. Mereka selalu berpatroli mengitari bumi untuk mengetahui keberadaan para keturunan Banul Jan yang durhaka untuk melawan kepada Allah. Pada waktu kaum Banul Jan yang durhaka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis ketika itu menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya bagaimana ia membantai para kaumnya atas perintah Allah karena mereka durhaka. Dia melihat bangsanya yang telah dibantai, walaupun ia pemimpin pembantaian ini, namun iblis tampak sedih karena walau bagaimanapun mereka yang menguasai 8 kerajaan adalah kakak-kakak iblis yang sangat pintar dan kuat. Maka sejak saat itu iblis bersumpah jika nanti ada bangsa lain yang lebih rendah kemampuan dari dirinya, maka dia tidak akan mengakui sebagai penghulunya, karena saat ini iblis mengakui dirinya sendiri sebagai penghulu atau pemimpin bagi seluruh makhluk Allah. Inilah yang membuat iblis tidak akan mengakui kekhalifahan Nabi Adam alaihi salam. Demikianlah kisah makhluk yang Allah ciptakan pertama kali sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan sebagai khalifah di bumi. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.